Berjalan bermusafirlah melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berfikir. Ah, seronoknya sekarang ni dah boleh piknik dah. Tapi yang paling penting kita jaga SOP kita. Mira, Rahma. Buat apa dekat sini ni? Siapa ni? Takkan tak kenal kot. Saya ni Aiman. Tak kenal? Oh, Aiman. Ya. Mama, apa kat sini Aiman? Saya ni sebenarnya Rahma. Ya, saya daripada orang kata kesibukan bandar tu saya datang ke tepi pantai ni nak orang kata nak dapat ketenangan. Tapi saya ada satu masalah Rahma. Saya tak solat lagi daripada tadi. Dah jam berapa ni Aiman awak tak solat lagi? Hai, sebab saya tak jumpa tempat solat ni. Ya Allah. Lain kali kalau nak berehlah kenalah jaga adab-adab rehla. Alamak, ada adab-adab rehla juga ke? Ada Aiman. Oh. Alamak, boleh terang sikit tak macam mana adab-adab rehla tu? Nanti dulu, cak lagi saya terang. Yang penting awak pergi solat dulu. Alamak, okeylah. Lepas ni orang kata boleh terang tentang adab-adab rehla. Boleh eh? Boleh. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton-penonton Troka Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua baik-baik belaka dan stay safe, stay at home. Baik. Tadi orang kata sedikit, orang kata lakunan lah sebenarnya. Orang kata pergi berkelah dan sebagainya. Tapi sebelum tu Ustazah, kita orang kata apa selepas ini kita akan cerita tentang apa dia Ustazah? Adab rehlah. Okey, selepas ini kita akan cerita tentang adab-adab rehlah. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, host anda hari ini. Kita nak pergi piknik. Alright, nak pergi piknik dengan siapa? Dengan Ustazah Amira. Apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah, sehat. Seronoknya duduk tepi pantai tadi, Ustazah. Ya, seronok. Angin sepoi-sepoi bahasa. Angin sepoi-sepoi bahasa. Dan kita bersama juga dengan Ustazah Rahmawati. Ya. Apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah, baik. Okey, alhamdulillah. Tapi tadi Ustazah ada tegur saya sikitlah. Sebab saya lambat solat tadi. Ya. Ustazah kata dalam kita nak berehlah, kita nak berpiknik ni pun kita kena jaga adab-adab dia. Betul, Ustazah? Betul. Dan hari ini, boleh tak Ustazah ajarkan saya bagaimana kita nak beradab dalam kita nak berehlah ni? Boleh Ustazah? Boleh. Okey, tapi sebelum tu, yalah maklumlah kita ni pergi jalan piknik rata-rata ni Ustazah, kita kena buat SOP dulu. Betul. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Okey. Dipersilakan Ustazah. Saya dulu okey, tapi nampak makanan tu macam sedap sangatlah Ustazah. Tu siapa yang masak tu? Okey, Ustazah Rahma pula. Dipersilakan. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Okey, baik Ustazah. Jadi sekarang ni Ustazah, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, dipersilakan murid-murid. Hai, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Semua nampak dengan bertopilah Ustazah. Pastilah. Agaknya mereka pun berpiknik juga. Ya, bersemangat nak berpiknik. Bersemangat nak berpiknik. Tapi buat masa sekarang ni Ustazah, berpiknik di rumah ajalah. Betul. Dekat kan tepi rumah tu kan ada kolam ikan.
Piknik dekat tepi kolam ikan pun jadilah. Piknik dalam garaj pun boleh. Alah, garaj pun boleh. Yang penting kita jaga SOP, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, apa khabar murid-murid sekalian? Sihat ke? Okey, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Boleh, Ustazah? Boleh. Okey, yang pertama kita nak berkenalan dengan Rashikah. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rashikah Kizrina binti Muhammad Izzuan dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pensi 92. Okey, baik. Cita-cita anda nak jadi apa, Rashikah? Doktor. Wow, nak jadi doktor. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Nabiha. Berkenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nabiha binti Amansyah daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pensi 92. Cita-cita saya nak jadi doktor pakar. Wow, nak jadi doktor pakar. Alright, seterusnya kita ada Alia. Dipersilakan Alia. Okey, boleh Alia? Ah, sorry, Alia Kristina. Oh, ada dua orang Alia lah, Ustazah. Saya tak perasan. Okay. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Kristina binti Khairuddin. Boleh panggil saya Kristina. Saya dari SK Putrajaya PC 51. Cita-cita saya nak menjadi cikgu. Okey, bagus. Nak jadi cikgu. Seterusnya, Alia yang kedua. Alia Nabila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Nabila binti Ahmad Nazil. Boleh panggil saya Nabila. Saya dari SK Putrajaya Fashion 51. Cita-cita saya nak jadi breaker fashion. Wow, patutlah nampak macam berfashion. Dia punya spek dekat atas tu. Yo, macam Sazara Bawati tadi. Baik, seterusnya Amri. Silakan Amri, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Amri bin Bekari dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pekan. Cita-cita saya menjadi bomba. Wow, nak jadi bomba. Itu topi bomba ke apa tu? Baik, seterusnya Adelia. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum Ustazah Ramawati dan Ustazah Amira. Nama saya Sarah Adelia binti Ahmad Iduan dari SK Sungai Udang Melaka. Cita-cita saya jadi engineer macam ayah saya. Wah, macam ayah saya. Saya sukalah bila dia menjadikan ayahnya sebagai idola. Betul, Ustazah? Betul. Okey, baik. Ustazah, saya nak tanya boleh? Belon tu macam nak bagi hadiah je dekat saya. Betul ke? Nak suruh Aiman pecahkan belon tu. Pecahkan belon? Ya. Wow, best ya. Boleh saya pecahkan, Ustazah? Boleh. Okey, saya ke sini dulu. Takutnya. Murid-murid, tolong ya. Tutup telinga dulu. Tutup telinga dulu. Okey, satu, dua, tiga. Tak boleh tutup lah, Ustazah. Pegang lah, Aiman. Oh, betul lah juga. Saya pegang ya. Tak boleh tutup. Okey. Okay, ada baik, apa dalam belon tu? Dalam ni ada apa ni, Ustazah? Boleh saya buka, Ustazah? Boleh. Wow, ada belon lagi. Ini macam ada utusan. Ada utusan. Boleh saya buka, Ustazah? Boleh. Baik, saya buka. Murid-murid mesti nak tahu kan apakah yang special Ustazah bawa pada hari ini. Ceng-ceng. Murid-murid, boleh baca tak? Siapa nak tolong baca? Ada tak? Amri nak baca tak? Silakan, Amri. Rehlah merehatkan minda. Rehlah merehatkan minda. Ya, betul. Okey, Ustazah. Maknanya, yang ni apa dia ni, Ustazah sebenarnya? Inilah apa tajuk kaitan kita hari ini. Tajuk kita pada hari ini. Dan mungkin Ustazah boleh kaitkan dengan lakonan kita sebentar tadi, Ustazah. Ada kaitan ke? Adalah. Silakan, Ustazah. Okey, baiklah. Hari ini, Ustazah Rahmawati akan menerangkan kepada murid-murid apakah maksud rehlah. Okey, Ustazah, silakan Ustazah Rahmawati. Okey, baiklah murid-murid, pada hari ini Ustazah akan menerangkan kepada murid-murid tentang pengertian rehlah. Baiklah, murid-murid boleh lihat di papan yang Ustazah telah sediakan. Okey. Okey, kita lihat di papan itu. Okey.
Baik. Di papan tu Ustazah, ya, ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Maksud rehlah. Apa tu Ustazah? Dipersilakan. Okey, kita lihat di situ. Ada empat tempat kosong. Ada empat tempat kosong. Ya. Ustazah nak kita sama-sama meneroka tentang pengertian rehlah. Okey. Okey, kita lihat petak kosong yang pertama. Saya koyak boleh Ustazah Ramah Mati? Ya, boleh, boleh. Okay, apa dia kotak kosong yang pertama ni? Apa ya? Boleh-boleh. Melawat. Ya, okay. Rehlah ialah pergi melawat. Okey. Seterusnya. Baik, seterusnya. Rahmawati. Seterusnya ada kotak kosong yang kedua. Okey. Okey, yang pertama sekali melawat, yang kedua okey. Okey, tempat. Tempat. Baik. Okey. Yang kita ketiga lagi Ustaz Rahmawati. Tempat kosong yang ketiga. Okey, terima kasih. Saya koyak yang ketiga. Yang ketiga. Apakah isi dalam sampel berikut? Apakah apa yang ketiga? Melawat tempat apa ya? Melancung. Melancung. Macam Aiman tadi lah, pergi melancung. Okey. Itu yang ketiga. Okey, dan baik. Sekarang kita lihat petak kosong yang keempat. Yang keempat. Okay. Oh, ada yang keempat lagi. Ada lagi. Amira. Oi, banyaknya. Apa benda ni? Okey, baik. Yang keempat. Okey, yang keempat. Apa agaknya dekat dalam sampul tu ya? Murid-murid. Berkhemah. Ya. Yeah. Okey. Ini yang kita boleh sebutkan sebagai rehlah. Betul Ustazah? Ya. Macam tadi Ustazah tengah makan-makan, tengah relax tepi pantai, orang kata apa, santai-santai, dapat angin sepoi-sepoi bahasa. Itu disebutkan sebagai rehlah ke Ustazah? Ya. Ya Aiman, itu juga merupakan antara aktiviti-aktiviti rehlah lah. Okey, macam saya daripada jauh datang daripada bandar datang ke tepi pantai ni, kita boleh sebut sebagai rehlah juga. Ya, boleh. Baiklah Ustazah akan terangkan dengan lebih lanjut. Silakan Ustazah. Baiklah, murid-murid di Google Meet dan di luar sana, mari kita lihat apakah pengertian rehlah. Rehlah bermaksud pergi, melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah. Okey, contohnya kalau kita pergi melancong, kita tengok sekarang senang sangat nak melancong. Betul. Boleh pergi melancong naik kapal terbang. Nak kapal pergi terbang. Nak pergi Jepun ke, nak pergi Korea ke, senang. Kita dah ada kapal terbang. Kemudian mengembara macam Aiman tadi, bawa beg besar mengembara. Okey, kalau kita tengok dekat dalam TV, dekat dalam YouTube, kita tengok ada pengembaraan Ustazah basikal. Dia mengembara daripada Malaysia ke Mekah menaiki apa? Dia naik basikal saja. Wow. Ya. Oh, dahsyat dia. Aiman boleh cuba ya nanti. Okey, kemudian menjelajah. Okey, kalau kita juga pernah tahu angkasawan boleh menjelajah ke bulan menaiki roket. Wow. Dan juga berkhemah, pergi camping. Boleh camping kat mana? Kita boleh camping kat hutan, dekat tepi tasik, dekat tepi pantai, dekat tepi laut. Baiklah, sekarang Ustazah nak tanya anak-anak di Google Meet. Ustazah nak tanya adik Alia Kristina, berikan salah satu tempat rehlah yang pernah awak pergi. Alia Kristina. Kita minta murid kita untuk jawab selepas sini. Boleh Ustazah? Oh, boleh. Sebab kita bukan nak tanya seorang je, kita nak tanya yang lain-lain juga untuk sediakan jawapan selepas ini. Apa di antara tempat rehlah yang mereka gemari? Boleh Ustazah? Boleh. Kalau macam saya suka tepi pantai. Okey, dan kita nak tahu murid-murid kita suka pergi ke mana. Kita berehat seketika. Teroka Didik TV KPM kembali selepas ini. KPM. Tahukah anda? Musafir bererti seseorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi dua marhalah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'un 'alim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ha, sebelum kita buat apa-apa Ustazah kan, kita kena mulakan kelas kita dengan baca doa belajar. Ha, sebab dulu saya ketua kelas Ustazah. Biasa ketua kelas lah yang kena baca doa belajar kan. Okey, baik Ustazah. Jadi bila kita sebut pasal rehlah, ada di kalangan murid-murid kita ataupun saya sendiri pun tak tahu rehlah, berkemah, camping, piknik, macam banyak sangatlah Ustazah. Rehlah ni sebenarnya apa maksud dia Ustazah Rahmah? Boleh cerita sikit tak? Okey, baiklah Aiman. Okey, seperti rehlah ini bermaksud pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Okey, antara aktiviti rehlah ni adalah seperti kalau kita pergi melancong. Aiman, melancong. Aiman suka melancong ke mana? Kalau saya Ustazah, saya suka melancong ke luar negara, tempat main ice skating. Ada saji-saji. Bersaji Ustazah, pakai baju tebal. Sebab apa Ustazah? Sejuk. Boleh main ice skating. Antara yang saya pernah pergi tu di pergunungan Uludag. Main ice skating sampai ke bawah. Kalau Ustazah pula, Ustazah suka pergi melancong ke mana? Kalau saya, saya dalam Malaysia je. Saya suka pergi Sabah, nak pergi kaki Gunung Kinabalu. Wow. Kalau Ustazah? Kalau saya pula dekat Malaysia ni, negeri yang saya tak pernah pergi ialah negeri Sabah, Sarawak dan juga Kelantan lah. Tiga negeri ni lagi saya tak pernah pergi. Wow, bestnya. Baik, tapi apa sebenarnya maksud rehlah itu sendiri Ustazah? Dipersilakan. Ha, seperti yang telah kita ketahui tadi, rehlah ini adalah aktiviti melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Okey, kita boleh pergi apa? Melancong, menaiki transport udara ada, air ada, darat ada. Kalau nak pergi jauh-jauh, contohnya kita nak pergi ke Madinah, kita boleh pergi naik apa? Naik kapal terbang. Kapal terbang. Tak payahlah nak pergi naik kapal laut pula. Sekarang dah ada kapal terbang. Itu atuk-atuk kita dulu. Kemudian kalau kita nak mengembara, boleh pergi mengembara ke tempat yang kita tak pernah pergi. Contohnya kalau Aiman teringin nak menuntut ilmu, Aiman rasa Aiman nak pergi mengembara ke negara mana Aiman? Saya nak pergi ke negara Jordan Ustazah. Negara Jordan. Shocknya tu. Kalau Ustazah Amira pula? Kalau saya nak pergi Korea. Patutlah buka macam Korea kan. Okey, baik Ustazah, bila kita sebut tentang rehlah ni kan, kita nak tahu juga ada ke rehlah ni disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu bukti bahawa rehlah ni pun ada dalam Islam Ustazah. Ada Aiman. Okey, kita lihat di paparan ini terdapat dalil di dalam Al-Quran ya tentang rehlah, iaitu di dalam surah Quraisy, surah yang ke-106 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatasyita'i wassayyib. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka, yakni menjalankan perniagaan pada musim sejuk, yakni ke negeri Yaman, dan pada musim panas ke negeri Syam. Itu merupakan dalil rehlah seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi maknanya Ustazah, kalau musim sejuk tu kadang-kadang kan, orang Arab ni dia suka berehlah ke Malaysia. Dan di antara tempat yang menjadi perhatian orang Arab ni kan adalah ke Malaysia. Sebab kat Malaysia ni ada agak sedikit panas, duduk tepi pantai boleh santai-santai macam tu kan Ustazah kan? Macam tadilah. Okey. Okey, baik Ustazah. Jadi mungkin kita boleh orang kata apa, lihat apakah orang kata gambaran aktiviti-aktiviti yang boleh kita lihat di paparan kita ini, ataupun kita kita tanyakan kepada murid-murid kita di antara aktiviti-aktiviti rehlah yang mungkin mereka lakukan Ustazah. Baiklah Ustazah, nak tanya adik Alia Kristina, sebutkan salah satu tempat yang awak pernah pergi rehlah sebelum ini. Okey. Adik Alia Kristina. Nampak senyum dia tu kan. Mesti banyak tempat tu. Silakan.
Tempat yang saya pernah berkunjungi bersama keluarga saya ialah Pantai Port Dickson di Negeri Sembilan. Oh, Port Dickson. Okey, bagus. Baiklah. Terima kasih adik Alia. Seterusnya Ustazah nak sebut adik Sarah Edilia. Adik Sarah Edilia, ke manakah tempat rehlah yang adik pernah pergi sebelum ini? Okey, silakan. Ni banyak ni. Melancong dekat mana ni, Adelia? Silakan. Cameron Highland. Ada apa kat Cameron Highland tu? Makan strawberry. Makan strawberry. Itu tak boleh ditinggalkan. Lagi apa? Sarah. Di Cameron ni tempat sejuk kan? Okey. Okey, terima kasih adik Sarah Adelia. Baik. Seterusnya Ustazah nak panggil adik Khairul Amri. Adik Khairul Amri, ke manakah tempat rehlah yang adik Khairul Amri pernah pergi sebelum ni? Okey. Di Langkawi, di Negeri Kedah. Langkawi, Negeri Kedah. Langkawi. Baik. Jadi maknanya ni di antara tempat-tempat rehlah yang murid-murid kita pernah pergi. Ada lagi ke nak kongsikan? Siapa nak kongsikan lagi? Tanya adik Nur Alia Nabila. Nur Alia Nabila. Ke mana yang awak suka pergi ni? Dah pernah pergi ni? Ya. Hong Kong. Hong Kong. Ada apa kat sana tu? Hong Kong. Ada apa, Alia, kat Hong Kong? Saya pergi dekat Disneyland. Disneyland. Wow. Ini pengalaman yang luar biasa lah. Saya tak pernah pergi, Ustazah. Kalau dapat pergi kan best kan. Dan ada lagi. Ini boleh pergi. Lepas tu kita boleh pergi, Ustazah. Baik, Ustazah. Nampak macam ada kotak lah dekat atas meja kita ni, Ustazah. Ni kotak apa ni, Ustazah? Ini merupakan kotak kita punya hashtag, slogan kita pada hari ini ialah Jom Rehlah. Jom kita berehlah. Yang paling penting, Zah, kalau kita berehlah ni, yang kita kena jaga adalah kena jaga SOP. Betul, Zah? Jaga jarak kita. Jaga jarak sikit. Okey, dan yang paling penting. Rahmawati asyik tanya kita je dia berelah-berelah. Dia pernah pergi berelah ke tak? Pernah pergi berelah. Rahmawati. Kalau tengok topi tu, ni biasa berelah ni. Saya pula, saya suka berelah ke mana? Saya suka berelah ke pantai ataupun air terjun. Kenapa tu, Ustazah? Sebabnya saya kalau pergi pantai dengan air terjun, kalau saya tak berkubang memang tak sah lah. Tak berendam kaki. Best je. Kalau Ustazah Amira suka tempat percutian macam mana? Saya suka tempat percutian yang macam ada boleh anak-anak pergi juga. Nampak Ibu Misali tu kan. Kalau saya, Ustazah, saya suka tempat yang boleh makan. Nampak ada makanan. Dah hilang makanan kita. Boleh makan. Sebab orang kata apa? Dalam kita berehlah ni, yang paling penting kita jaga adab, Ustazah. Kita jaga tempat sekitaran kita. Jaga solat tadi, Ustazah. Itu di antara adab-adab yang perlu kita orang kata patuhi ketika mana kita berehlah. Jaga pandangan mata kita sendiri. Jangan melilau tengok yang bukan-bukan. Okey, Ustazah, mungkin kita nak lihat lagi apa di antara orang kata apa tempat-tempat rekreasi, rehlah yang boleh kita pergi. Tadi pertama sekali Ustazah kata di pantai. Lepas tu kita boleh pergi ke sungai. Betul. Ada ke orang rehlah? Air terjun. Di air terjun? Rehlah di shopping complex ada? Tak ada. Tak ada. Shopping tu. Bila boleh mendaki bukit. Jadi Ustazah, boleh tak Ustazah ceritakan sikit apakah kita hukum kita rehlah ni? Orang kata apa? Rehlah ni boleh jadi ia menjadi haram, boleh jadi menjadi harus, Ustazah, kan? Sebab especially bila kita rehlah ni, macam kita menunaikan haji, Ustazah. Hukum rehlah tu jadi macam mana, Ustazah? Dia dah lain dah, jadi macam kewajiban kepada orang Muslim. Kalau saya berehlah, Ustazah, saya nak pergi tengok konsert joget-joget, Ustazah. Itu dah jadi haram. Jadi haram pula. Sebab itu dalam rehlah, kita kena jaga pandangan mata kita. Jaga adab-adab kita. Baik. Ustazah sebut pasal adab tu, Ustazah. Lepas ni Ustazah boleh cerita tak tentang adab tu? Boleh banyak pasal adab. Maklumlah saya ni kan jenis orang beradab. Tapi selepas ni Ustazah cerita. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini kita nak cerita pasal adab rehlah pula. Kembali selepas ini, Troka Didik TV KPM. Di
Sidik TV KPM. Tahukah anda? Solat musafir ialah solat fardu yang ditunaikan dengan cara khusus mengikut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Rakan dan taulan. Kembali dalam Troka Didik TV KPM. Okey, sekarang ni kita nak buat satu permainan bersama dengan murid-murid kita di rumah. Nak tahu tak apa mainan yang akan kita main selepas ini? Ah, macam tadilah saya tanya Ustazah. Ustazah, kalau kita nak berehlah ni, apa di antara adab-adab yang perlu kita jaga? Jadi Ustazah, kalau kita tengok dekat sini paparan ni macam ada banyak je adab-adab ni. Yeah. Boleh kita mulakan Ustazah? Ada 8 adab-adab rehlah. Okey, silakan Ustazah. Boleh mulakan tapi Aiman kenalah baling dat tu dulu. Wow, kena baling dat dulu Ustazah. Ya, yeah, kita kena baling dat. Lepas tu nanti Ustazah Rahmawati akan tampal. Ha, harap-harap kenalah ya. Okey, murid-murid dah bersedia tak? Jadi jangan gelak tau kalau tak kena eh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 7. Saya dapat yang ketujuh, Ustazah. Buka tu sajalah, Ustazah. Okey, baik. Ya, apa apakah dia nombor 7? Adab yang perlu kita jaga kalau kita berehlah. Ya. Okey, Ustazah boleh tunjukkan? Sentiasa menjaga waktu solat. Baik. Tadi Abang Aiman bawa beg melancung sampai lambat solat. Alamak, tak jaga jadi, waktu solat. Jadi, kita haruslah menjaga waktu solat. Menjaga waktu solat adalah adab rehlah yang ke berapa tadi Ustazah Rahmawati? Ketujuh, Ustazah. Okey. Sentiasa menjaga waktu solat. Kerana apa? Kita haruslah menjaga waktu solat kita agar kita tidak lari, tidak lalai dan tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Kita nak tanya murid kita, Alia Nabila. Apakah adab rehlah yang ketujuh? Silakan. Silakan Alia. Yang ketujuh tadi, yang baru saja Ustazah tampal tadi. Apakah adabnya? Kita nak silakan Alia Nabila. Menjaga waktu solat. Menjaga waktu solat. Okey Ustazah, kita nak cuba untuk yang seterusnya. Okey, next boleh. Boleh. Okey, baik Ustazah. Ustazah tolong cabutkan. Ambil dalam kotak kuning tu. Ada lagi. Okey. Okey Ustazah. Macam mana nak buka ni Ustazah? Tak boleh buka lah Ustazah. Boleh. Ustazah bukakan. Tarik je depan dia. Okey, mesti seronok ni kan kalau kita boleh main dengan murid-murid kita kan? Baik. Okay. Yang pertama tadi saya dah dapat nombor 7. Jadi lepas ni saya dapat nombor berapa pula ni? Ya Allah, bismillah. Okey. Nombor 1. Saya dapat nombor 1. Okey. Apakah adab rehlah yang pertama? Adab rehlah yang pertama. Jom kita tengok. Yalah, kalau kita jaga adab-adab ni barulah rehlah kita diberkati. Apa tu Ustazah? Ya, kita berniat kerana Allah agar perjalanan menjadikan satu ibadah. Wow. Kalau kita niat kepada Allah jadi ibadah. Ya, betul. Kalau kita pergi rela, sebelum kita pergi rela, kita nak naik kereta, kita kena berniat. Sahaja aku membawa keluargaku kerana Allah Taala. Barulah ibadah perjalanan kita itu diredai Allah. Okey, dilindungi Allah Ta'ala. Yelah, kalau macam saya waktu kecil-kecil dulu kan, ayah saya suruh baca doa. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna. Sampai akhir, Ustazah. Betul. Barulah perjalanan kita ni menjadi ibadah. Okey, okay, kita minta murid kita. Murid kita, apakah yang Ustazah tampal tadi? Adab berehlah, silakan. Siapa nak cuba? Nabihah. Kita bagi Nabihah lah. Nabihah. Apakah? Apa adab rehlah pertama Nabihah? Baik, silakan. Nabihah. Boleh Nabihah? Okey. Silakan. Ulang lagi sekali Nabihah. Berniat kerana Allah agar diredai. Agar perjalanan kita menjadi ibadah diredai Allah. Baik. Betul. Seterusnya Ustazah. Kita cuba yang seterusnya boleh Ustazah? Okey, kita cuba yang seterusnya. Yang ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, nombor berapa tu? Yang nombor ketiga. Nombor tiga. Okey. Okay. Apa nombor tiga tu? Ustazah tunjukkan. Yang ketiga ni apa pula?
Apa tu? Baik. Memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur-unsur larangan daripada Allah Ta'ala. Kalau macam tadi saya nak pergi joget-joget tadi, tak boleh, Zan? Tak boleh lah tu. Alamak. Pergi joget-joget, pergi tempat-tempat yang tak elok, yang tempat haram. Kalau macam tu saya nak pergi umrah lah, Zan? Boleh. Boleh, eh? Ataupun kita, perjalanan kita ke tempat di tepi pantai, di tepi tasik. Boleh. Ya, murid-murid. Jangan pergi tempat-tempat yang sia-sia, yang buang masa. Yang memang kita tahu tempat tu tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Baik, okay, Ustazah. Saya nak cuba lagi, Ustazah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alah, kita bersantai, Iman. Lain. Lain pula. Bismillah. Okey, nombor 6, Ustazah. Nombor 6. Okey. Apakah adab yang keenam yang perlu kita jaga kalau kita nak pergi melancong, nak pergi piknik, nak pergi berehlah? Kita nak minta murid kita baca, boleh, Ustazah? Boleh. Okey, silakan. Siapa nak baca? Rashika, silakan. Rashika, boleh baca tak apa, Rashika? Nampak tak? Okey. Silakan. Menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Masya Allah. Ya. Terutama kalau kita pergi dekat tepi pantai. Betul. Tepi pantai, tepi jaga mata. Tasik. Ataupun kita boleh pergi tepi, apa ni orang panggil, air terjun. Kita boleh melihat keindahan alam. Boleh lihat burung-burung. Kehijauan pokok-pokok di air terjun. Dekat situ kita boleh tengok betapa indahnya, betapa maha agungnya Allah Ta'ala menciptakan alam ni. Okey, baik, Ustazah. Kita nak cuba yang seterusnya, Ustazah. Boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Takut, Aiman. Yang kedua ke 8, Ustazah? Nombor 8. Okey, apa nombor 8? Adab rehlah yang ke-8 adalah... Kita nak tengok siapa nak baca pula ni, murid-murid kita. Silakan. Ada yang nak cuba? Okey, kita nak minta tolong Alia. Alia Kristina. Silakan. Boleh Alia Kristina? Sentiasa mengingati dan mengagungkan ciptaan Allah. Okey. Ustazah, mengagungkan ciptaan Allah. Macam pantai macam ni ciptaan Allah ke, Ustazah? Macam pantai. Betul lah, pantai ciptaan Allah Ta'ala. Macam Ustazah cakap tadi, bila kita dah pergi melancong, naik kereta, kita dapat melihat keindahan alam. Kita dapat mengagungkan ciptaan Allah, memuji keagungan Allah. Kita pergi melancong ke zoo. Kita dapat melihat pelbagai haiwan. Apa yang Allah Ta'ala cipta. Ada gajah dan sebagainya. Kita kena sebut apa, Ustazah? Subhanallah. Okey, Ustazah. Saya cuba yang seterusnya, boleh? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 2. Hebatlah, Iman. Okey. Baik, Ustazah. Rasanya tak sabar nak pergi piknik ni, kan? Dan kita nak minta murid seterusnya. Apakah adab Amri yang Ustazah... Boleh baca. Amri, silakan. Khairul Amri. Apa adab seterusnya? Okey, Amri. Nampak tak? Okey. Adab seterusnya. Memulakan perjalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Kenapa kena solat musafir dengan doa ni, Ustazah? Agar perjalanan kita ini diredai Allah. Macam Aiman tadilah. Sebelum Aiman pergi ke pantai ataupun sebelum Aiman pergi melancong, naik kapal terbang, naik kereta, bawa keluarga, Aiman kena solat. Solat musafir. Niat dulu kerana Allah Ta'ala. Baik, Ustazah. Boleh saya sambung lagi? Boleh, Aiman. Sementara Ustazah nak tampar tu, saya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat. Kena. Yang keempat apa, Ustazah Rahmawati? Mungkin Ustazah Amira boleh bacakan, Ustazah. Apakah adab yang keempat ni? Iaitu... Menutup aurat. Macam terbalik. Menutup aurat dengan sempurna agar maruah kita terpelihara. Kita nak pergi berehlah ni, kita kenalah menutup aurat. Janganlah pakai berpakaian yang mendedahkan aurat kita. Jangan macam tu, Ustazah. Elok kita nak dapat pahala, boleh dapat dosa pula, kan? Bukan dapat dosa kita. Orang yang melihat pun, pandangan mata orang lain pun akan mendapat dosa. Bertambah-tambahlah dosa kita. Bertambah-tambahlah dosa tu, Ustazah. Betul. Okey, Aiman. Baik, Ustazah.
Ustazah, yang terakhir ni amanya Ustazah boleh Ustazah buka teruslah. Ustazah angkat je lah, tak payahlah nak balik dah. Okey, yang terakhir adab yang kelima pula Ustazah. Ni ada 8 adab ni kita kena jaga betul-betul Ustazah kan? Betul, kena jaga betul-betul adab-adab ni. Baik, yang terakhir. Mendapat keizinan ibu bapa. Tak boleh keluar rumah tu Ustazah eh? Tak boleh. Nanti mak ayah kita report polis. Apa mencari kita sebab kita kena colik ke, hilang ke. Yelah. Ataupun apa-apa berlaku dekat kita di tengah jalan. Ibu bapa kita tahu. Lemah, keluar pergi mandi sungai je pun Mama. Mandi sungai je. Tapi seandainya lemas ke apa ke. Bahaya kan? Kita tak mendapat izin dengan ibu bapa kita. Sebab itulah tak berkatlah kita berjalan. Okey, baik Ustazah. Kita minta murid kita baca sikit boleh Ustazah? Boleh. Okey, siapa nak volunteer baca? Kita nak minta Sarah. Boleh bacakan Sarah. 8 adab ni. Dipersilakan Sarah. Okey, yang pertama. Niat kerana Allah agar berjalan menjadi baik. Okey. Jalanan rehlah dengan menunaikan solat sunat usaha dan berdoa. Memilih tempat yang persesuaian dan tiada unsur larangan Allah. Okey. Menuntut aurat dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Mendapatkan keizinan ibu bapa, menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah. Sentiasa menjaga waktu solat. Sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Okey, terima kasih Sarah. Baik Ustazah. Dekat tangan saya ni ada dadu Ustazah eh. Lepas ni apa pula aktiviti kita nak lakukan? Tapi Ustazah, kena balik dadu lah lepas saya ni. Kena balik dadu selepas ni. Tapi Ustazah, apa sebenarnya kelebihan dan kepentingan kita menjaga adab ketika berehlah? Murid-murid tahu tak? Okey, kalau nak tahu kita akan tanya Ustazah selepas ini. Boleh Ustazah? Boleh. Jangan ke mana-mana. Terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat banyak kelebihan yang diperolehi menerusi aktiviti rehlah. Antaranya, seseorang itu berpeluang melihat perkara baharu yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Kalau kita boleh tengoklah Ustazah, di antara tempat-tempat yang menarik yang kita boleh rehlah Ustazah, kalau kita dapat paparkan di skrin ni kan, mungkin boleh memberi satu idea kepada murid-murid kita untuk pergi berehlah selepas ini. Jom kita saksikan boleh Ustazah? Boleh. Jom nak tengok kita juga. Tengok. Apa di antara tempat-tempat yang menarik yang boleh kita pergi, orang kata nanti bila dah boleh pergi nanti. Okey, jom kita saksikan. Kalau kita tengok situ Ustazah, ada lembu-lembu. Ada dekat mana Ustazah? Macam dekat Sabah. Sabah. New Zealand. New Zealand eh? New Zealand. Dekat Sabah pun ada juga. Okey, dan seterusnya. Okey, kita nak tengok lagi. Mana tempat yang menarik yang boleh kita pergi? Kita tengok gambar yang seterusnya. Dekat mana ni Ustazah? Ni Kundasang. Kundasang. Dah pergi ke? Saya kan dekat Sabah 6 tahun. Kenapa tak ajak saya? Okey, seterusnya. Gambar yang seterusnya. Ni dekat Bagan Datuk. Bagan Datuk. Yeah. Ni tempat apa ni Ustazah? Ni tempat rekreasi lah. Kita boleh sewa basikal. Yang ni pun saya tak pergi lagi. Okey, gambar yang seterusnya. Ni kat Korea ni. Korea. Okey. Dan orang kata apa? Ni di antara dia. Baik. Dan seterusnya Ustazah, kita bila tengok gambar-gambar macam ni kan tak sabar kita nak pergi berehlah. Betul, tapi Ustazah, apa kepentingan dan kebaikan kita berehlah ni? Kita nak tahu juga ke buang masa je kita pergi rehlah ni Ustazah? Tak kan? Ada kelebihan-kelebihan. Silakan Ustazah. Baiklah murid-murid yang Ustazah di rumah ataupun di studio ataupun di Google Meet.
Ustazah akan terangkan apa kelebihan-kelebihan adab berehlah. Baiklah, untuk memudahkan murid ingat, Ustazah memberikan kata-kata singkatan di hadapan dia. Okey, baiklah. Yang sebelum tu, Ustazah nak Aiman baling dadu lah. Oh, ni dadu. Ya. Yeah. Okey. Okey, saya baling dulu Ustazah. Ha, oh, nombor 4. Okey, nombor 5. Oh, nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, okay, apa dia Ustazah Rahmawati? Okey. Apa ai tu? Iman di jiwa ditingkatkan bila kita melihat keindahan, bila kita melihat keagungan Allah, ciptaan-ciptaan Allah Taala, keimanan dalam diri kita akan rasa lebih meningkat. Oh, macam tu Allah Taala cipta. Ya Allah, betapa agungnya keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa betapa kita ni kerdil. Besarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Okey. Kan? Baik, Ustazah. Okey, Aiman, seterusnya. Seterusnya. Baling. 1 2 3. Dapat nombor 2. Nombor 2. Okey, nombor 2. Okay. Apa Ustazah Rahmawati nombor 2? Silakan Ustazah. Iaitu kenal budaya tempatan. Betul. Budaya yang tempatan. Ini memang betul, Aiman. Aha. Bila kita pergi ke sesuatu negeri, contohnya Sabah, Melaka, Pulau Pinang, berbagai-pelbagai budaya kita boleh tengok. Melaka kita boleh tengok Babang Nyonya. Sabah, Sarawak kita boleh tengok pelbagai jenis kaum. Yalah, saya pergi keluar negara itu, saya minta nasi lemak. Dia kata tak ada. Tak ada? Tak apa. Lepas ni Aiman buka nasi lemak dekat luar negara. Okey, seterusnya, Zaza. Boleh? Okay, seterusnya. Boleh, okay. Aiman. Nombor 2 Zaza? Nombor 6 tadi. Nombor 6 tadi. Alamak, terbalik. Okey, okay. Nombor 6. Apa nombor 6 tu pula? Okey, okay, nombor 6 Zaza. Okey, nombor 6 kita minta murid kita seorang apakah yang ada pada tangan Ustazah Rahmawati terbalik Zaza? Okey, Khairul Amri. Okey, Khairul Amri. Apa silakan. Nombor 6 Khairul Amri? Maruah diri dipertahankan. Maruah dipertahankan. Itu yang jaga aurat tu Ustazah. Ya, betul. Itu yang kita kena jaga aurat. Kita kena pergi tempat-tempat yang elok. Kalau ada orang kacau Ustazah? Sebab tu kita kena berpakaian menutup aurat, barulah orang tak berani nak kacau kita. Okey, okay. Seterusnya Aiman, boleh balik. Seterusnya, bismillahirrahmanirrahim. Nombor berapa ni Ustazah? Nombor berapa? Nombor 4 dah ada Aiman. Ada. Nombor 4 belum Aiman. Nombor 4 belum. Okey, okey, nombor 4 apa Rahmawati? Yang keempat? Yang keempat Ustazah nak Nabihah lah baca. Nabihah, silakan Nabihah. Okey, silakan. Boleh? Apa tu Nabihah? Banyak pengalaman. Ya, banyak betul. Pengalaman. Bila kita berjalan luas pemandangan, banyak pengalaman yang kita dapat. Betul. Di negara-negara orang, ke negeri-negeri orang, pelbagai kaum yang kita pelajari, pelbagai makanan kita dapat rasa, kebudayaan dia kita boleh tengok. Jadi pengalaman kita bertambah yang murid-murid. Saya rasa sebab itulah Ustazah boleh masak macam-macam masakan. Betul Ustazah? Betul, boleh. Alhamdulillah. Baik Ustazah, seterusnya. Okey, seterusnya Aiman. Balik. Saya balik lagi. Berapa Ustazah? Berapa? Nombor 6 dah ada. 6 dah ada. Next Aiman. Saya pusing lagi. Okey. Nombor 1 dekat atas nombor tu. Nombor 1. Baik. Apakah yang ada kelebihan untuk kita berehlah ni? Apa dia tu? Tenangkan fikiran. Jadi Ustazah, bila kita berehlah, fikiran pun tenang. Macam Aiman tadilah. Betul. Daripada Aiman, kesesakan bandar tu. Ya, daripada kesesakan bandar, kita nak pergi ke kampung, ke sawah padi, melihat keindahan, ketenangan dan kehijauan alam. Baik. Duduk dekat sungai, air mengalir. Duduk dekat air terjun, dengar air terjun jatuh. Oh, syoknya Aiman. Hilang masalah, Ustazah. Betul. Betul. Hilang segala-gala stres kita hadapi. Betul. Dan kita ada botol yang terakhir. Tak payahlah kita balik dadu, kita buka saja. Terima kasih Ustazah Rahmawati. Okey, apa yang terakhir tu Aiman? Merangsang minda. Macam betul. Mana merangsang minda tu Ustazah? Bila kita dah melancong, kita dah melihat kehijauan alam, kita akan rasa minda kita fresh. Wow. Sebab itulah orang-orang penulis ke, pemuzik ke, pelukis ke, dia akan suka pergi ke tempat-tempat yang yang kehijauan, yang hijau-hijau, yang nature. Sebab dia nak merangsang minda dia. Kalau macam tu Ustazah, kalau kita buat meeting nanti, kita buat meeting dekat tepi air terjun Ustazah. Allah, itu tak boleh lah pula Aiman.
Okey, baik Ustazah. Jadi kita dah lihat dah ada enam kelebihan-kelebihan berehlah. Berehlah Ustazah Berehlah. Baik. Kita tengok murid-murid kita ni orang kata dah biasa pergi rehlah Ustazah. Betul. Tapi kita nak test murid-murid kita kena ni. Betul lah, ke? Minda ni ya. Murid-murid kita boleh orang kata apa? Boleh jawab tak soalan ni? Okey, silakan. Okay. Murid-murid dah ready ke belum? Okey, tengok soalan pertama. Okey. Tempat kosong bermaksud pergi melawat atau berkunjung ke suatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah ataupun berkhemah. Apa jawapan dia? Okey, terus. A, B, C, D. Siapa nak jawab boleh buka mikrofon. Aha. Alia Nabila, boleh cuba? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Cepat. Rehlah. Okay. Rehlah, betul. Baik. Soalan yang berikutnya. Soalan yang kedua. Ustazah Rahmawati boleh baca? Okey, baiklah murid-murid. Soalan yang kedua. Berikut merupakan antara contoh-contoh tempat rehlah kecuali A. Pantai, B. Kelab malam, C. Air terjun ataupun D. Hutan rekreasi. Siapa nak jawab? Okey, silakan. 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 Nabiha jawab apa tadi Nabiha? Nabiha, adik Kelab Nabiha. Malam. Kelab malam. Ya. Betul. Betul. Okey. Seterusnya. Baik Ustazah. Kalau kita tengok pada soalan tadi menunjukkan bahawa murid-murid kita ni memang betul-betul beradab lah. Betul. Pergi ke mana-mana jaga adab-adab yang Ustazah sebutkan. Berapa tadi? 8 adab. 8 adab dan juga 6 kelebihan. Baiklah, sebelum kita berakhir, ada tak nasihat daripada Ustazah untuk mereka yang dah plan lah nak pergi piknik, nak berkelah ni? Apakah nasihat Ustazah? Silakan. Okey, baiklah. Murid-murid, kalau lepas ni dah habis pandemik, dah habis COVID, nak pergi berkelah, ingatlah, jaga adab, niatkan Allah, baca doa dan yang penting, solat jangan lupa. Ustazah Rahmawati. Okey, baiklah daripada Ustazah juga, rehlah ni amat digalakkan dalam Islam. Jadi Ustazah mahu murid-murid semua, marilah kita pergi berehlah tapi dengan cara dan adab-adab yang betul. Bila kita pergi rehlah, insya-Allah kita dapat meneroka keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga boleh tengok perkara-perkara yang sebelum ni yang kita tak pernah tengok. Bila kita pergi rehlah, kita boleh tengoklah. Okey, Ustazah, saya nak tukar baju kejap. Sebab pula saya nak mandi pantai kat belakang tu. Okey, terima kasih banyak Ustazah Rahmawati dan Ustazah Amira. Saya sampai fokus dekat laut ni sampai lupa dah. Tapi orang kata apa? Lepas ni kita nak berboria sikit. Dan kita nak cakap terima kasih kepada murid-murid kita. Nanti ada masa kita buat piknik sama-sama. Nak tak? Nah, okey, kita berakhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Jom kita boria. Assalamualaikum rakan dan taulan. Ucapan salam kami mulakan. Boria tahun 6 kami persembahkan. Tema adab rehlah kami lagukan. Okey. Alangkah indahnya ciptaan Allah. Terokailah patuhi adabnya. Terdapat kelebihan beradab rehlah. Mari hayati dan mengamalkannya. Kita berehlah tenangkan fikiran, adab-adabnya tidak dilupakan. Mengamalkannya banyak kebaikan. Dapat kenalan budaya tempatnya. Didik TV KPM.